Saya berikan dulu ke protokol kembali. Saya yel dulu. Bisa? Ya, jadi kalau saya bilang menang sambil diangkat tangannya Bu untuk mengingatkan nanti tanggal 17. Saya bilang Senayan. Kalau saya bilang Andi Sultan Ramli, kita ambil kita semangat. Kasih full. Prabowo! Prabowo! Presidenku. Prabowo! Prabowo Sandi! Menang! Prabowo Sandi! Menang! Prabowo Sandi! Prabowo Sandi! Haji Andi Idris Mangga Barani! Haji Andi Idris Mangga Barani! Haji Andi Idris Mangga Barani! Nomor 3! Senayan! Nomor 3! Nomor 3! Andi Sultan Ramli! Terpilih! Andi Sultan Ramli! Andi Sultan Ramli! Alhamdulillah. Dan juga yang terhormat Bapak Andi Sultan Ramli, calon legislatif DPRD Provinsi Kota Makassar dengan nomor urut 5 Partai Gerindra. Dan juga para tim dari Pas 08 yang terhormat juga terkhusus dari ketua tim Pas 08 yaitu Pak Sugen. Terkhusus pula tuan rumah yang mengundang Bapak Haji Andi Idris Mangga Barani ke sini dalam rangka menyapa warga beserta para tokoh-tokoh masyarakat dan juga hadirin dan hadirat yang kami banggakan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Bapaknya pergi ke mamanya dengar apa sosialisasi ya. Di sini semuanya pemilihnya Prabowo Sandi? Iya. Hah? Iya. Benar. Iya. Yakin? Yakin. Enggak berubah? Iya. Hah? Masih bisa berubah enggak? Iya. Kalau ada nanti di situ yang bawa satu truk sembako bagi-bagi sama kita, berubah enggak? Iya. Tante berubah enggak? Iya. Diam-diam mungkin. Saya sih mama kalau kubodoh lantas sembako langsung berubah. Berubah enggak sembako? Kalau sembako lantas ada amplopnya di dalam. Amplopnya ada warna merah. Masa merah. Berubah enggak? Enggak. Apa-apa bagaimana? Diambil saja baru? Tidak usah dicoblos. Gitu ya? Bisa begitu? Bosan? Benar? Tetap. Oh, tepuk tangan tetap Prabowo. Dari suaranya Pak Idris Mangga Barani, namanya Pak Idris Mangga Barani ada di kartu warna? Baru buka kartunya dibuka, cari partai nomor urut 3. Pintarnya ya, ama zaman ama zaman now. Kalau kita cari namanya Pak Idris Mangga Barani, kita cari kartu warna. Lalu partai nomor urut ini ibu-ibu kelurahan apa? Lalu ibu bodoh. Biasa tadi kalau misalnya ada nama, kalau saya balik pertanyaannya, nama yang kita cari di kartu warna kuning untuk DPR RI. Oke, terus dari partai nomor urut 3. Biasa balik-balik tahu dia bisa jawab. Nah, semua calon anggota DPR harus ketemu dengan rakyat seperti ini. Betul tidak? Jangan mau dipilih baru tidak mau ketemu. Ya,
apa itu kita tidak tahu. Ya, orangnya bagaimana kita enggak ngerti. Oh, pop ice es blender. Oh, ini makanannya nih, ya. Nanti anak-anak jatahnya satu orang satu. Tetapi yang masih ribut tidak dapat. Ya. Pasang gambar di luar, tetapi tidak mau bertemu Rakel. Di sana ada gambar, tidak lagi karena orangnya datang sendiri. Betul tidak? Kedatangan saya di sini bersama Pak Sultan untuk bisa bertemu dengan kita dan berkenalan agar rakyat bisa dekat, lebih dekat dengan Ca. Kita punya keluarga paling tidak ada enggak keluarga dekat 20? 20 orang, suami, anak, mantu, sepupu. Yang 20 orang kita upayakan untuk ikut kita memilih Prabowo Sandi, ada enggak? Ada enggak 20 orang? Lebih lagi ya? Ya, paling kecil 20, tapi kalau bisa lebih, alhamdulillah. Tugas kita ya untuk bisa mewujudkan. Tidak berubah lagi Pak Sultan Ramli? Yakin? Ada suara 2000 dari Kelurahan Kalukubu 2 yang akan memilih Prabowo Sandi, Pak Idris Manggabara, Pak Sultan Ramli. Heran itu, kenapa ya 22.000? Satu orang bawa 20. Tante 20 orang. Ya? Untuk dekatnya. Ya. Kita nyanyi ya. Ya, supaya kalau ada yang bawa lagi bungkusan, karung-karung beras dan amplop isinya, nyanyikan kita punya hati. Ya, lagunya jagalah hati. Ya, jagalah hati. Oke. Okay? Nah, jadi kalau ada yang kasih langsung kita nyanyikan. Anak. Supaya kita tidak mencoblos lain. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau. Ya sudah dia kotori, sudah minta dinodai. Jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Oke, boleh? Bisa? Ya, semangat ya. Yang pertama adalah nodai, yang kedua adalah kotor. Bukan nodai terus. Oke ya. Ya. Kenapa kita harus nyanyi-nyanyi? Karena banyak orang mengatakan bahwa pilek pilpres ini bakalan ribut. Padahal semua pemilih Prabowo sopan-sopan santun dan santai saja. Tidak mau ribut, betul enggak? Biar ada ribut di sana, kita tetap ke TP, tetap coblos Prabowo Sandi, tetap Idris Manggabara, tetap Sultan Ram. Karena ribut-ribut itu antara mereka, jadi sana yang ribut. Tidak ada orang Prabowo Sandi. Dia ciptakan keributan supaya kita tidak pilih TPS. Saya yang salah mohon dimaafkan. Sesungguhnya saya ingin lebih dekat dan berkenalan dengan kita. Saya telah menyampaikan apa yang saya bisa sampaikan, termasuk memperkenalkan diri. Sekarang saya tanya kita, apakah kita memilih hanya gambar atau orang datang sama kita? Mana yang kita pilih? Mana kita pilih orangnya, orang yang datang atau gambar-gambar? Terima kasih, orang cerdas pasti pilihannya. Saya pilih adalah orang yang datang mengunjungi. Terima kasih atas semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tangan-tangan, perhatikan tangannya. Dua, lagi. Oke, tiga. Tiga, lagi senyum. Tiga, lagi. Oke, lima. Senyumnya mana? Lima, lagi. Sekali lagi, lima. Oke. Apa yang senang. Apa yang membuatnya Ibu memilih Pak Idris? Karena bangga, karena kita melihat calon DPR ini sudah datang di Kalukubu 2. Bukan hanya gambar saja, cuma orangnya yang datang.